artinya bahasa Melayu kita. Dan ilmu yang beri manfaat itu, yakni manfaat kepada tuan dan masyarakat. Nampak itu? Ilmu yang beri manfaat itu, yakni ilmu yang mengalir kepada orang dan diri dia boleh ambil guna. Supaya kaya. Kaya jadi manfaat pada diri dia dan kaya dia tu mengalir pada masyarakat. Ilmu ini ilmu boleh molek diri dia dan ilmu mengalir kepada masyarakat boleh ambil manfaat dengan ilmu dia. Itu ilmu manfaat. Iaitu ilmu manfaat ni barang yang menambah takutmu akan Allah Ta'ala. Itu ilmu manfaat. Kau takut Tuhan, itu ilmu manfaat. Dan menambah pula dengan ilmu sana itu di dalam pelihat hatimu dengan kecelakaan dirimu. Nampak kita ni tak kena duduk hari-hari ni, makan pakar pun tak kena, tutur kata pun kurang kena. Ini ilmu manfaat. Dewasa tak kena diri dia, kaipe ada di diri dia, ini pun masuk dalam ilmu manfaat juga. Dia kena pergi buat aku. Alhamdulillah. Ilmu manfaat satu, kau tambah takut pada Allah. Dua, tambah pelihatan kecelakaan diri dia tu kau rasa tak kena. Tu dua. Dan tiga, dan menambah pula di dalam pengenalanmu akan ibadat kepada Tuhanmu yang Maha Mulia dan yang Maha Tinggi. Ibadat kita ni kau tambah, kau rasa sedap, kau rasa kosong, kau rasa rajin. Tu ilmu manfaat. Dulu semaya sunat tak ada banyak mana, ni kau tambah sunat. Dulu semaya sunat duha tak ada hidup, ni hidup dah. Dulu semaya witir tak ada hidup, ni hidup dah. Ni semaya jemaah tak ada hidup, ni hidup dah. Tu cik kata ilmu tu manfaat. Kau tambah. Tiga nasi tu. Dan keapanya mengurai akan gemamu kepada dunia. Kurang dunia tu pun dengan dunia. Tak ada rida lobo dunia, tak ada rida tomok dunia. Ni ilmu manfaat kan. Nampak situ tu. Dan menambah gemamu kepada akhirat. Ni ilmu manfaat ni. Satu, ilmu manfaat. Takut pada Allah, kau tambah. Yang kedua, nampak kecederaan diri. Yang ketiga, dia nampak cedera kekurangan dalam ibadat dia. Dengan Tuhan tu dia berasa kurang. Semaya dia pun berasa kurang. Zikir dia pun berasa kurang. Ini ilmu manfaat ni. Ya, ilmu nak bagi diri ya, ilmu manfaat ni. Bukan dia berasa cukup. Itu bukan dia tu. Yang keempatnya, kurang gemar kepada dunia. Yang kelima, duk gemar kepada akhirat. Ya kan ni. Dan membuka ia manfaat ni akan mata hatimu dengan membukakan akan ilmu. Ni nak punah ilmu. Ha ni nak punah ilmu. Tahuin apa? Mana ilmu manfaat? Ma yazidu fi kau fillah. Dua.
Satu. Yang kedua, wa yazidu fi basarika bi yunik nafsika. Dua. Ilmu nafa'ah. Yang tiga, wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika. Tiga. Wa yukillu fi wa'tika fi dunia. Empat. Sikit gemar dunia. Yang kelima, wa yazidu fi rubatika fil akhirah, gemar pada akhirat. Yang keane, Tuhan bukakan kelihatan segala penyakit nak punah ke amal. Punah amal, hok ni nak punah ilmu, hok ni nak punah amal, hok ni nak punah ilmu, dia napa? Hengo aku dia napa? Hengo melihara akau akan diri daripadanya, daripada segala penyakit tu. Kalau buat aku apa tu? Ilmu manfaat satu. Tambah ilmu, tambah takut pada Allah. Dua. Ilmu manfaat menambahkan pelihatan hati dengan keadaan diri dia. Yang ketiga, pengenalan ibadat dia. Cedera ibadat gini, gini, gini. Keempat, kurang gemar pada dunia. Yang kelima, gemar kepada akhirat. Yang keane, Allah buka mata hati dia, tetap nak punah amal dia, nak punah ilmu dia. Dia jaga boleh. Yang ketujuh ni, dan melihat ia-ia seorang ia ilmu manfaat tu akan jika atas tipu daya setan dan pendayanya pendaya setan. Tu awi nampak tujuh. Cara ilmu manfaat ni ada tujuh. Gapa kata Imam Ghazali ni. Awak kata mana we ilmu manfaat lagu mana? Baca hak Ghazali ni. Wal ilmu nafi'u ma yazidu fi kaufika min Allah Ta'ala wa yazidu fi basaritika bi uyudi nafsika wa yazidu fi ma'rifatika bi ibadati rabbika azza wa jalla wa yukillu min ruqbati fid dunya wa yazidu fi ruqbatika fil akhirah wa yaftahu basiratika bi afati a'malika hatta tahtaliza minha wa yutali a'la makaidis syaitan wa gururihi. Tujuh. Siapa dia ada tujuh perkara ni di dalam dia mengaji, maka ilmu yang dia belajar tu ilmu manfaat. Siapa dia ni? Imam Ghazali kata. Dia ambil di mana ni? Dia ambil daripada isyarat isyarat adil dan kaedah-kaedah yang dia belajar. Inilah perkata tokoh ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i. Yang boleh kita sebagai jadi guru di dalam hidup kita ni. Tu ilmu manfaat ada dalam tujuh tu.